Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, saya kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai melakukan tugas negara. Saya kasih Tuhan, hambanya akan menyampaikan bagaimana pengalaman beliau mengemban tugas yang berbahaya, tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam melakukan tugasnya. Mari kita akan lihat bagaimana pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya penyelis itu, Tony. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kuasa darah Yesus. Apa saudara? Nah, ada suatu hal yang kadang dalam hidup ini, saudara ya, kita harus siap untuk melangkah. Saya tanya sama saudara, kalau di suatu tempat kita berhenti di satu tempat dan itu ada tempat yang salah, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, mundur. Kedua, berhenti. Ketiga, jalan. Apa yang harus saudara lakukan? Kalau tahu di suatu tempat itu dan tempat itu salah. Nah, saya mau tanya. Kalau ibu ini mesti ngomong, tanya Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah melangkah di suatu tempat yang salah dan kita ditempatkan suatu tempat yang salah, berhenti, mundur, atau jalan? Nah, saya mau tanya, yang berkata berhenti, angkat tangan. Yang berkata mundur, angkat tangan. Yang ketiga, yang ngomong jalan, angkat tangan. Kalau saya katakan jalan. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dan kita tidak bisa berhenti menunggu kematian, tapi terjalan sambil memperbaiki kesalahan. Suatu kali saya ditelepon, ada suatu tugas yang berbahaya. Saya ini puji Tuhan, ada yang ngomong saya ini alot nyawanya adalah. Saya itu hidup di ujung tanduk dan hampir setiap waktu mati sewaktu-waktu karena tugas khusus dah ya. Nah, satu kali saya ditelepon seorang bintang 4 jenderal. Waktu itu dia telepon sama saya, dan waktu itu ada salah satu dari pasukan pengaman khusus pengawal presiden telepon saya. Padahal siap, kodenya ini, sandinya ini, tek, dia manggil sandi saya, kode saya, des, ada perintah khusus, siap, jalan. Nah, waktu itu saya ada di Surabaya, ada perintah khusus hari itu harus meluncur. Nah, langsung jalan naik mobil, bus kencang adalah dari Surabaya ke Jakarta. Nah, waktu itu saya di Jakarta, karena kita ini kan biasa tertib saudara. Kalau saya itu janjian sama orang pasti 1 jam bahkan 2 jam sebelumnya, karena kita kan tugasnya seperti itu dulu. Waktu itu diberitahu, ingat, dalam tugas ini siap disangkal, dibantah, tidak diakui, putus jaringan. Siap. Sudah siap? Siap. Berarti apapun operasinya yang terjadi dalam hidup kamu, kamu tidak diakui. Dibantah, disangkal, putus jaringan. Ingat, kamu adalah elang. Nama saya elang. Saya dulu namanya elang 74. Nah, dengan metode strategi mata elang, terbang, tek, sus, gitu dalam. Nah, gitu saya ngomong sama, tahu, seperti biasa, tidak diakui. Langsung, apa tugas saya? Anda memimpin operasi untuk pengamanan khusus sampai di satu tempat di luar Pulau Jawa. Waktu itu saya dapat informasi 4 lokasi dikepung. Saya ditanya sama jenderal, berangkat atau tidak? Dalam hidup saya, kalau saya sudah ada di situ, saya tidak bisa berhenti. Harus saya berjalan. Walaupun saya tahu, sekalipun salah,
harus bisa memperbaiki ke kalau sudah mati udah enggak bisa. Gitulah. Oke, itu langsung diberitahu briefing. Briefingnya ini Pak Daud. Nah, tunjukin briefingnya. Kita rencana pesawat jam 1 naik pesawat ini dari Bandara Soekarno-Hatta dan jam sekian. Des. Nah, di dalam tugas pengamanan khusus, saya itu selalu tidak percaya yang namanya briefing. Karena semua briefing pasti bocor, pasti ada pengkhianat. Nah, waktu itu saya selalu membuat strategi. Strategi itu mendadak dan di luar buku. Waktu itu langsung lokasi di mana? Ada di Sumatera. Tempat yang dikepung, tek-tek, oke. Langsung saya ngomong sama jenderal. Jenderal, jawab. Jenderal percaya sama saya enggak? Percaya. Karena percaya sama kamu, kamu saya panggil di sini. Saya berdoa dulu, darah. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya apa? Tuhan, kalau aku mati dalam tugas ini, sudah Engkau sucikan dengan darah Yesus. Jadi kita harus siap-siap dulu. Karena kita semua pasti ada celah dosa. Kita semua pasti ada namanya dosa. Betul? Betul? Jadi ibaratnya kalau saya mati sudah disucikan dulu. Saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya saya sudah siap untuk mati. Perlu kita tahu, orang yang takut mati malah datang duluan matinya. Dah, waktu itu jenderal, izin saya mau minta khusus bicara sama jenderal untuk briefingnya ini. Search. Ngomong gini, Daud, berangkat atau tidak, sekarang kamu yang jadi hantunya, kan pasukan siluman, darah. Kamu jadi hantunya, berangkat atau tidak operasi ini. Jenderal, siapkan pesawat yang lain, pesawat jet, satu tempat. Nah, kamu gimana Daud, berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Nanti jenderal percaya sama saya, jam berapa harus berangkat? Ini pesawat yang direncanakan jam 1. Berangkat jam berapa? Nanti saya akan beritahu kapan harus berangkat atau tidak dalam operasi ini. Kalau gitu, mainkan. Kalau dalam komando itu, mainkan. Artinya siap untuk bermain. Nah, waktu itu, jam 1, jam 2, pengawal-pengawal semua pada bingung, berangkat atau tidak. Betul? Betul? Gelisah semua ini. Ini pasukan pengaman semua bingung, berangkat atau tidak. Pada waktu mereka ragu berangkat atau tidak, langsung saya jam 2 ngomong sama jenderal. Jenderal, protokol lang jalankan, maju. Langsung maju, langsung naik mobil, genjot. Pengawalnya bingung semua, berangkat menuju jet, shot, jalan. Saya berkata, siapapun penghalang, tabrak. Hukum nomor 2, nomor 1, selamatkan target. Gitu. Langsung jalan. Bus, langsung mobil, semua bingung nututin ini dah. Langsung, nah begitu masuk ke lokasi, wah dikepung nih dah. Langsung kata, jenderal, pakai masker, pakai topi, bagaimana dah? Masuk di tengah mereka. Psst. Ingat, semua pengawal, bubar. Namanya penyusupan. Syep, masuk. Dek. Jadi yang di demo, sebenarnya ada di tengah-tengah mereka. Di samping mereka, saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya apa? Tuhan, kalau aku mati hari ini, aku ketemu Engkau, bukan ketemu setan. Langsung masuk. Syup. Langsung pesawat jet. Set, masuk jet gitu. Langsung jet. Langsung saya hormat. Yang cinta langsung orasi ini pidato duduk dalam pesawat. Setelah itu langsung ke lokasi, selamat. Waktu itu sampai tujuan, selamat.
Jadi jenderal, waktu pidato saya akan ada jarak 5 meter. Begitu ada sesuatu yang mencurigakan, saya akan sikat dulu. Padahal saya itu dalam tugas. Seumur hidup saya itu satu-satunya yang tidak pernah bawa senjata api. Hanya modal satu, Tuhan dan nekat. Sampai tujuan, pulang pergi selamat. Ya puji Tuhan, sahabat kesetuan, kita boleh diberkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Don Tony mengenai bagaimana beliau melakukan tugas negara dalam penyertaan Tuhan. Sahabat kesetuan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Karena itu kita harus nantiasa mengandalkan Tuhan. Sahabat kesetuan, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 demikian bunyinya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan di pihak kita. Ya, pasti Tuhan ada di pihak kita. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang sanggup melawan. Karena itu, tangan Tuhan akan senantiasa melindungi. Kuasa darah Yesus akan senantiasa melingkupi kita. Sehingga setiap rancangan-rancangan yang dirancangkan untuk mencelakakan kita itu akan Tuhan batalkan oleh kuasa Tuhan. Saya kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh dibahas hari ini mengenai penyertaan Tuhan dalam mengemban tugas negara yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Don Tony. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.